dengan segala potensinya. Dan insya Allah ke depan, 5 tahun ke depan, saya sudah punya konsep, punya program-program yang tujuannya adalah bagaimana mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pasuruan. 2, 1. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Pasuruan salah satunya dengan Jember ini. Ya, udah beberapa tahun mungkin ada mulai Pemkab 2 kali, berdua kali, jadi 4 kali ini yang kita harapkan dapat mempercepat dan mengurangi juga menekan angka tingkat pengangguran.